Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas-salam. Hayya 'alas-salam. Hayya 'alal-falah. Hayya 'alal-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Masyarul muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, penguasa tunggal jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kerajaan langit dan bumi. Dialah zat yang maha pengasih dan tak pernah pilih kasih. Dialah zat yang maha penyayang yang sayangnya tiada terbilang. Dialah tempat kita menyembah, dialah tempat kita berserah, dan kepada jualah kita kelakkan kembali. Betapa banyak karunia yang Allah berikan kepada kita, namun sayang sedikit sekali di antara kita yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sampai-sampai dalam surah Ar-Rahman Allah menyatakan, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, dan nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustai. Dan itu diulang-ulang. Sungguh betapa luas ampunan yang Allah janjikan untuk kita, namun sayang betapa sempitnya hati ini, betapa kerdilnya jiwa ini untuk senantiasa ingat atas berbagai macam dosa dan kesalahan yang kita perbuat dan bersegera memohon ampunan Allah. Maka mumpung jantung kita masih berdetak, mumpung pembuluh darah masih mengalir di sekujur tubuh,
Mumpung malaikat maut belum datang menjemput dan ajal belum merenggut nyawa, maka dalam kesempatan yang baik ini, di hari yang baik dan mulia pula, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Salawat dan salam mari kita haturkan keharibaan junjungan kita, seorang pemimpin yang paling arif dan bijaksana, panglima perang dan gagah perkasa, seorang hamba yang pandai bersyukur dan tak pernah kufur. Dialah manusia yang paling baik akhlaknya, paling mulia budi pekertinya, paling banyak ibadahnya, paling kuat tahajudnya, paling gemar bersedekah, paling cinta kepada anak yatim dan fakir miskin, paling bahagia rumah tangganya, yang makomnya tidak pernah sepi sepanjang masa. Begitu juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in yang telah rela mengorbankan segenap jiwa dan raganya demi tegaknya panji-panji Islam di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, seiring dengan timbulnya berbagai macam gejolak yang terjadi saat ini, dari mulai gejolak politik, gejolak ekonomi, gejolak sosial, gejolak budaya, dan berbagai macam persoalan yang ada, tentunya menimbulkan berbagai macam dampak di dalam kehidupan. Dan dampak yang paling nyata dan jelas adalah terjadinya dekadensi moral, erosi iman, banjir maksiat. Akibatnya orang sudah tidak peduli lagi mana halal mana haram. Orang sudah tidak mau tahu mana yang hak mana yang batil, mana yang benar mana yang salah. Sehingga pada akhirnya manusia berlomba-lomba mencapai tujuan dengan menghalalkan segala macam cara. Kalau bisa korupsi, orang akan korupsi. Kalau perlu nipu, nipu. Kalau perlu melacur, melacur. Bahkan jikalau perlu membunuh sekalipun, dalam situasi dan kondisi saat ini, manusia sudah tidak takut-takut lagi melakukan pembunuhan. Inilah realita yang kita saksikan, yang kita lihat dalam keseharian di zaman sekarang. Maka sungguh benar apa yang telah dinyatakan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu, di mana beliau menyatakan, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihumullahu ta'ala bithalathin bariyah ulaha yarfa'ul barakah min kasbihim wa thaniyah yusallituhumullahu alaihim sultanan zalima wa thalithatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Sayati zamanun ala ummati, kata Nabi, bakal datang satu zaman, bakal datang satu keadaan, bakal datang satu masa, ala ummati, di mana umatku, yafiruna minal ulama'i wal fuqaha, umatku lari meninggalkan ulama dan fuqaha,
Umatku tidak peduli lagi dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh ulama, oleh kiai, oleh ustaz. Umatku sudah tidak peduli lagi mana halal, mana haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Sehingga kalau keadaannya sudah demikian, kata Nabi, fayabtalihumullahu ta'ala bithalathin bariyah, maka Allah akan memberikan bala kepada negeri itu, kepada daerah itu, kepada umat manusia yang ada di sekitar situ. Yang pertama, Allah akan angkat keberkahan di dalam usaha kita. Walaupun harta kita banyak, walaupun usaha kita maju, tapi jikalau itu kita peroleh dengan menghalalkan segala macam cara, halal, haram, hantam, maka harta yang kita miliki itu tidak ada keberkahan dalam pandangan Allah. Apa maksudnya Allah angkat keberkahan di dalam usaha kita? Walaupun kita punya harta banyak, walaupun kita punya pangkat dan jabatan, tapi hati kita, jiwa kita, pikiran kita dalam keseharian tidak pernah tenang, tidak pernah tentram, tidak pernah damai. Maka mari kita melakukan evaluasi diri. Apakah Allah sudah angkat keberkahan di dalam usaha kita? Apakah dalam keseharian kita selalu gundah gulana? Apakah dalam keseharian hidup kita tidak tenang? Apakah dalam keseharian hidup kita tidak nyaman? Apakah dalam keseharian kita selalu dihadapi dengan berbagai macam masalah, persoalan yang tiada pernah henti? Maka kalau itu keadaannya, itu artinya Allah telah angkat keberkahan di dalam usaha yang kita kerjakan selama ini. Yang kedua, kata Nabi, jikalau manusia sudah tidak peduli lagi mana halal, mana haram, jikalau manusia sudah tidak peduli lagi mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, yusallituhumullahu alaihim sultanan zalima, maka akan Allah angkat, akan ada seorang pemimpin di antara kalian yang memimpin kalian adalah pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan mari kita lihat kondisi negeri kita saat ini akibat sistem pemilu, akibat sistem pilkada yang diwarnai dengan berbagai macam kecurangan, money politik, menghalalkan segala macam cara, tidak peduli mana halal mana haram, yang penting saya bisa menang, yang penting saya bisa jadi, yang penting saya bisa duduk pada posisi yang empuk. Sehingga jangan heran kalau manusia-manusia seperti ini, jikalau dia jadi pemimpin pasti akan jadi pemimpin yang zalim. Baik pemimpin wilayah, pemimpin daerah, provinsi, sampai tingkat nasional, jikalau ia raih jabatan itu dengan menghalalkan segala macam cara, dengan tipu muslihat, dengan mengorbankan rakyat banyak, maka pasti dia akan jadi pemimpin yang zalim. Bagaimana tidak zalim? Cara memperoleh jabatannya saja dengan jalan yang zalim. Sehingga yang ada dalam benaknya bagaimana
agar kelak dia bisa mempertahankan posisi dan jabatannya. Maka sungguh benar apa yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusallituhumullahu alaihim sultanan zalima. Kan ada pemimpin di antara kalian, pemimpin-pemimpin yang zalim, dan pemimpin seperti ini sudah banyak bergentayangan di negeri yang kita cintai ini. Yang terakhir, jikalau orang sudah menghalalkan segala macam cara dalam melakukan berbagai macam upaya, maka otomatis yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Pada saat dia meninggal dunia tanpa membawa iman, na'udzubillah min dzalik. Karena itu mumpung Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan umur kesehatan kepada kita, mari kita melakukan evaluasi diri. Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa, introspeksilah dirimu masing-masing, koreksilah pribadimu masing-masing, nilailah dirimu masing-masing, ma qaddamat lighad, tentang apa-apa yang telah kau kerjakan selama ini, tentang apa-apa yang telah kau lakukan saat ini untuk bekal kamu nanti di akhirat. Maka yang pemimpin, mari introspeksi diri. Apakah selama saya jadi pemimpin sudah benar-benar menjadi pemimpin yang amanah, yang bertindak adil, ataukah jangan-jangan saya masih menjadi pemimpin yang zalim? Yang pedagang dan pengusaha, mari introspeksi diri. Apakah selama saya dagang, apakah selama saya bisnis, telah saya penuhi syarat dan rukun berbisnis, ataukah selama ini saya masih melakukan kecurangan-kecurangan dalam perniagaan? Yang jadi pelajar dan mahasiswa, mari introspeksi diri. Apakah selama saya jadi pelajar dan mahasiswa sudah benar-benar menjadi pelajar yang terpelajar, atau bahkan masih menjadi pelajar yang kurang ajar? Kalau saat ini saya masih menjadi pelajar yang kurang ajar, kalau saat ini saya masih menjadi pelajar yang tidak taat atas perintah orang tua dan guru, maka mulai saat ini mari kita belajar dan selalu taat kepada perintah orang tua dan guru. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga memberi nuansa baru bagi kita semua dan menambah motivasi bagi diri kita masing-masing untuk selalu berbuat kebajikan, agar pada saat kita meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irhaman liman jahada bihi wa kafar. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرور. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه وقربته وأزواجه وذريته أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي و
wa ani tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadi al haja. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum 'alaikum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azhim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar aqimish shalah. Allah.